Sungai Om Swastiastu, semudah nih dadanya serang sinami. Kembali lagi di Tugus Bayi Channel. Hari ini kita bakalan cobaan layangan semeton di Tanah Kapling ini. Mencoba layangan cuoco ya, ini cuoco ukuran 2 meter. Rokson dikirim ke Kapling. Oke, jadi di video kali ini teman-teman saya akan menguji coba ini. Kebetulan sekarang anginnya angin badai teman-teman ya. Oh, dan di sana ada bocil-bocil yang sedang naik layangan. Keren juga itu. Nah, jadi ini layangnya knockdown ya. Ini knockdown full sebenarnya, namun karena saya mau naikin layangnya, jadi saya knockdown-kan setengah. Jadi sekarang sebelum saya memulai videonya, jadi kalian jangan lupa klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari channel teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengakit ini layangan dari customer. Ini besar layangannya 2,5 meter ya. 2 meter. Ini knockdown. Apa tali? Langsung aja tali nunjuk. Kita akan merakit nih. Anginnya sangat badai ya, lihat pohonnya. Oke, jadi kita akan tes timbangnya dulu ya. Oke,
Oke, jadi di sini saya mencoba layangan das perdana bersama istri saya dan dia jadi kameramennya. Aku di kamera. Aduh. Senang ngisi timbang nih. Kan coba dulu. Tekan-tekan bocil laknat ini guys. Bocah ajaib kita sudah datang tadi untuk membantu. Ada kejadian. Kejadian apa tuh? Patah tadi. Wah, enggak bisa. Di sana soalnya tadi sempat di sana. Ya, pokoknya di tata itu. Makanya jangan disuruhin endepin makanya, endepin makanya. Nyeleng ya, sebetulnya. Nyeleng, wah. Kamu pasti tidak susah sikut ke membuatnya ya. Sudah susah sikut, tapi kenapa nyeleng? Kesibak dikit. Kenapa bisa begitu? Terus mau naik dia? Enggak. Wah. Hadap dah, hadap. Awas dikeberin malayangannya. Awas dikeberin malayangannya. Kok kita sih nunjuk nak uling belakang? Nah, kamu benar. Kita cari tukang naikin layangannya, kita curi dia. Ini ada layangan pecuk. Ini ada layangan. Kok itu pecuk, itu kuil namanya. Ini berpecuk. Udah yang nyari padang. Kita akan cari dulu yang menaikkan layangan ini ya. Kita komentarin dia. Ya, gimana layangannya? Sekarang ini angin badai ya. Angin badai layangnya sekali nyuar semeton langsung udara. Itu ada layangan pecuk. Dan ini ada layangan kuir ya. Kuir namanya. Ini layangan kuir namanya. Dikendalikan oleh Blidion. Layangnya sangat polos sekali ya. Ini layang celepuknya langsung udara semeton. Sudah angin badai ya. Mantap sultan, jadi ini sekali nyuar, timbangnya juga sudah pas. Nah ini dia layangnya, isinya gua sedikit putih-putih. Oke mungkin jadi saya uji cobanya sebentar aja karena ini layangan orang ya, nanti takutnya terjadi apa-apa. Dan ini layangnya tidak ada selengan sama sekali ya. Sekarang saya bakalan turunkan. Ada layangan apa tuh di atas? Ngomong dia. Ini gak naik-naik layangannya dari tadi ini. Layangan berat. Layangan berat. Oke, jadi sangat simpel sekali layangnya, sekali nyor ya. Langsung mengudara. Siap dikirim. Siap dikirim dan siap di packing sebentar. Hari ini kita akan packing. Wah, ini layangan berat ini tidak mau naik juga ya. Oke, jadi karena layangnya sudah mengudara dengan sempurna, tidak ada perbaikan sedikit pun. Dan sekarang saatnya kita akan bongkar layangnya karena ini layangannya knockdown, Sultan.
Jadi caranya bongkar, kalian harus mulai dari kepala ya, dari atas. Nah, caranya kalian harus lepas yang ini. Lepas yang ini, harus keduanya lepas. Nah, lepas kepala, lepas ini. Langsung kepalanya ini. Caranya seperti ini. Lipat begini, tarik sekencang-kencangnya karena ini lumayan kenyat ya. Nah, dan ini ya, kita lepas. Nah, dan ini ya, ini mekan harus plester dia karena supaya dia tidak lepas, karena ini bakalan bisa dilepas teman-teman. Nah, ini nanti ada tanda yang hitam nih, kalian harus diamkan sini. Ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas ya. Nah. Mungkin ajaib yang matahin. Mungkin ajaib. Routing nih stop. Udah bang kendor. Apa sih itu aja ngar? Bocil ajaib, Makin berat ya, makin ngonyong ya kuera. Bo bebe. Tinggal kita packing, langsung kita kirim sebentar. Angin tuh, lihat.